Wah. Lo di mana? Gue tuh nunggu kalau dari lo tau gak? Kamu tuh nggak angkat angkat kayak wah. Halo. Gue tuh kan. Tong lang loy. Melek mang mang lek 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 bak leong mang nai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kamera Tiro, channel reaksi dan perang. Oke. Konten kita kali ini akan kita coba tonton video dari konten kreator favorit gue yang berasal dari Bogor ya. Ia adalah Mas siapa kira? Aya Ibrahim. Oke, Mas Aya, saya izin mereaksi konten Mas Aya. Oke, kita langsung lihat konten Mas Aya. Sekretaris aku udah nungguin nih. Ya udah ya. Yo yo yo, waalaikumsalam. Enggak ganggu. Kenapa lagi, A? Dari tadi A udah duduk. Udah telepon, sekarang mau latihan. Hari A udah cukup, kita Mas lagi ngobrol. Oke, kita langsung lihat konten Mas Aya. Ini baru cuplikan. Ternyata korbannya ada 3 orang. Ibu-ibu ya. Pelaku UMKM di Jawa Tengah. Oke, kita lewatkan saja iklan dari Mas saya. Video diawali dengan seorang ibu-ibu yang lagi duduk berdua. Datanglah seorang pemungut sampah. Suka main? Atau pemulung. Di situ ya, ada layangan putus nggak ya? Cari layanan putus. Nggak ada ya? Nggak ada ya kesini tadi? Layanan putus nggak ada ya? Ada nggak? Makasih teh. Iya. Ini saya nggak apa-apa ini duduk sini ikut istirahat, nggak apa-apa ya? Teh ada ini buat botol kosong? Botol kosong? Aduh, iklan. Lewatkan. Ya gak oke, ada. Lanjut. Nggak ada ya? Oh, botol kosong. Keren ada. Lumayan buat dijual. Nemu speaker. Ngumpul-ngumpulin. Lumayan. Nemu speaker. Nemu. Jangan mencuri. Nemu biola. Lumayan. Semua nemu. Biasa kalau orang kaya kan suka dibuang-buang kayak gini gitu. Sayang juga. Ini lagi itu apa? Pitong sampah ada. Lumayan. Datang lagi satu orang. Ibu sosialita. Emang kayak ibu-ibu arisan. Ibu sosialita. Pada cetar banget nih ibu-ibunya. Target. Ini ibu-ibu pejabat kayaknya. Pura-pura nelfon dulu. Wah. Lo di mana? Gue tuh nunggu kalau dari lo tau gak? Apa tuh gak angkat angkat kayak wah, halo, gue tuh kan macam Allah. Halo. 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 Ya. Aku lagi di kantor. Kenapa? Uts, di kantor. Siap-siap mau meeting sama Pak Gubernur. Biasalah. Gubernur. Ada proyek kecil-kecilan, mau buka kos-kosan di planet Saturnus. Iya. Kos-kosan. Aku tuh rencana minggu depan tuh mau ke Korea. Kenapa? Korea. Aku. Ibu lihat ibu-ibunya gue ketawa. Mas Squid Game yang kedua. Dasar ibu-ibu Pak Gosip. Enggak, ini aku lagi di kantor biasanya sama pasien-pasien aku. Kenapa? Biasa. Loh, cuma pasien. Semua pasien aku kan banyaknya cewek. Ibu-ibu. Oh ya, bulan depan. Ibu-ibunya merasa ke Tokyo ya. Ya nanti aku bawain oleh-oleh buat kamu. Jadi di Tokyo itu lagi ada jaket yang lagi tren banget. Kamu gak percaya. Ini jaket bukan sembarang jaket. Jaket ini bahannya terbuat dari kulit kuda Nil kremes. Iya. Nah dulunya nih ya, alkisah jaketnya nih ya. Di jaket ini dulu pas waktu hidup itu si kuda Nilnya itu pelakor senior. Hebat! Bener, makanya mahal banget. Pelakor senior.
lagi tren di Tokyo. Kalau diibaratkan di Indonesia ya harganya ya nih. Lagi tren di Tokyo. Eh yang mama kamu besok ulang tahun ya? Nah. Mau tiup lilin? Set dah, ngapain tiup lilin? Aku beliin mobil aja, nanti kamu bakar mobilnya. Ya biar mama kamu tiup lilinnya kuat gitu. Dile ora. Les presinya itu Bibo. Iyalah, nih ya kamu tau enggak? Ulta mama. Ini tes presinya Bibo. Aku kasih kado kerudung setan palak. Saya. Ya, ya udah tuh ya. Ya udah aku lagi. Ini ngurusin pasien aku dulu ya. Kenapa? Oh iya lupa. Ngurusin pasien. Kalau kamu pengen rezeki kamu lancar ya, ya. Kalau hidup kamu nggak berubah-berubah, terus pengen rezeki kamu bagus, kamu itu harus sholat duha minimal 2 rakaat aja dulu di awal-awal mah gitu. Kalau kuat 4 rakaat, kalau kuat 6 rakaat, 8 rakaat lagi, insya Allah rezekinya lancar. Ya udah yang ya. Iya. Yo. Waalaikumsalam. Sekretaris agak. Ngilangin telepon maaf ya. Bebep aku. Bohong apa? Ube. Oh. Pacar enggak tahu lagi ngantor gini. Sebenarnya lagi ini tuh lagi ngantor kayak gini aku pekerjaannya. Cuma bebep aku enggak tahu. Kenapa bohong sama pacar? Ya kan nanti takut diputusin teh. Sama pacar. Kenapa sama pacar gini? Oh, enggak, pakai jas ketemu pacar mah. Oh, pakai jas kalau ketemu pacarnya. Kamu aku? Iya. Enggak apa-apa, sok. Mau tetap mau difotoin? Oh, disuruh minta foto. Oh, itu emang aku maling gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Difotoin. Oh, iya. Nah, boleh deh. Oh, kirain tuh minta foto saya, bukan? 3, 2, 1. Ya, bagus handphonenya teh. Ini nemu teh ini. Teh boleh di sini ikut latihan enggak ganggu. Nemu. Dari tadi Aa udah duduk. Udah nelpon. Sekarang mau latihan. Iya, iya. Kita lagi ngobrol enggak ganggu. Kan aku tuh mau ikutan yang acara. Oh, diganggu merasa terganggu. Yang nyanyi itu yang acara X Banner. Hmm? Eh bukan. X Banner. Itu apa mobil teh? Cuma yang bilang sih bagus suara saya. Coba entar. Well done me and you bet I feel it at rate to be to toba so high. Ui, I feel I throw the crack and I know I'm trying to get back. Batik ya. Bagus ya. Before the all done runo on the beat. Ibu ibunya go. And nothing going to stop me body pine interpretation recon e again my true name. To win it so me all it so me. Stress ibunya dengar. Hesitate no more. No more. It cannot change. Stress ibunya. No more. In your. Apa Inggris British? Oh, British. Oh, ada. Orang tutup telinganya. Inggris teh, aku emang British Inggrisnya teh, jadi agak-agak. Alhamdulillah sih, belum. Iya British. Jadi aku mah di sini tuh suka keliling-keliling sini. Kayak suka daerah-daerah sini, ininya keliling-kelilingnya. Ininya. Awal lagi? Bentar ya. Kita kan mau arisan. Nah, benar kayak. Siap, pasti. Main ya. Ini lagu Triswaka. Duh, iklan. Riding mountain bike around a volcano is no joke. Kita lewatkan iklannya. Can you believe that? It was freezing.
lumayan panjang juga iklannya. Terlewat kan iklannya. Terlewat. Oke. Enjoy. Aku lanjut. Lanjut ke perjuangan Letes Persik. Bahagiakan dia. Tapi ibunya kan mau menangis. Seperti ku menyayanginya. Asli gitu kan. Mas Ayah, Mas Ayah. Aduh. Buyai, buyai, buyai. Buyai, buyai. Buyai. Asli mas, saya hormat saya. Ah. Asli, asli, asli. Dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Otodidak, otodidak semuanya teh. Beatbox juga otodidak teh. Mau lihat nggak beatbox teh? Beatbox boleh. Beatbox ya. 1, 2, 3 and chop. Aduh. Teknik ya. Teknik. Gitulah tebaleg. Teknik. Bagus namanya. Ini apa? Kalau teteh? Ayah maaf, pendek aja. Siapa namanya? Mingling Lakna Mila. Aku namanya Apeng. Apeng. Apeng yang dekat Apen. Denganmu. Wih, Apeng dekat denganmu. Ya, ya, ya. Sekarang serius, serius. Serius, Mas saya. Serius, serius. Berdoa dulu, Mas saya. Oh, ibu-ibu. Sudah bosan kita ibu-ibu di belakang mendengarkan. Langsung. Langsung heran semua. Semuanya heran. Heran dia. Kaget seperti bintang yang kau berdiri semua dalam janji cinta. Seharusnya aku cerminkan. Oh, kaget semua. Sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Wih, mereka joget. Jempol. Wow. Oke. Tong lang loy. Kita lanjut. Oke. Kita lewatkan saja cuplikannya. Kaget kak. Baik, kita lanjut di sini. Oke. Tadi kita belum berdoa dulu teh. Kita langsung di part 2. Lancar kalau berlalu. Iya iya iya, berdoa dulu ya. Katanya mau di shower. Aduh, alhamdulillah ini benar deh. Udah. Apa-apa deh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya kenapa bisa bagus gitu, mantap. Benar mantap banget kok, mirip-mirip Abang.
Afgan siapa yang latih? Mirip-mirip Agam. Nanya kan siapa yang latih? Oh, kira itu tahu gitu. Nah, mudah-mudahan berkah, sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Terus juga pokoknya teteh keluarga sehat selalu lah. Amin. Pak Kete Maudi. Mau dicintai kamu. Maudi. Mau dicintai kamu. Kan udah ngasih tetenya. Mau ini lagi teh, kasih persembahan lagi buat tetenya. Tapi yang bagus kayak barusan ya. Tapi ini mah aku beda lagi, ini mah puisi teh. Puisi. Puisi ha. Nah, sendiri. Puisi Thailand lagi pasti. Kalau teteh nangis, kayak kan ibu aja. Ibu menangis. Tonglang loy. Ini ibunya jatuh. Astagfirullah. Itu ibu yang ketawa juga setelah mati. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah. Ngomong apa lo? Lihat di ibu. Lihat mukanya. Ternyata jadi dari semua Thailand. Artinya aku pengen pergi ke WC. Ampun. Persembahan lagi lah buat tele. Tadi udah ngasih ini lah. Saya udah ngasih ini tete. Gua coba main biola teh. Ya. Ini mah bener teh ini mah. Gua cobain. Papanya enggak capek. Ngasih teh aku mah. Nah. Ya, justru aku mau nanya sama tete. Tete jadi capek. Ya aku mah di sini enggak ribut gitu lah. Ini ya, maksudnya tadi teh tete enggak capek gitu terus muter-muter di pikiran aku. And saya fotoin aku dong ini. Iya ya saya. Iklan lagi. Wah, enggak. Lewat. Baru pergi banget ya. Ini tuh. Dari Korea teh. Ya lumayan teh lah. Iya. Breakdance bisa. Bisa. Ini breakdance bisa kan? Iya, breakdance bisa. Ya. Astagfirullah. Kan udah gatal teh. Oh, enggak. Aset tuh lumayan. Ini lagi bikin konten teh. YouTube. Oh, YouTuber. Tuh, satu, dua. Ada ketahuan. Jadi ini channelnya. Jadi bikin YouTube. Mas saya betul-betul. Oke, mungkin itu saja guys ya. Kita sampai di situ saja reaksi jadi konten Mas saya. Kita akan mereaksi lagi konten-konten Mas saya berikutnya. Oke, terima kasih mengikuti konten atau channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan komentar yang positif di channel ini ya.
Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Salam ketawa. Hahaha.